Halo, bertemu lagi dengan kami di channel kami di sini. Kali ini kita akan membagi tips atau cara gampang kok membuka tangki untuk membersihkan tangki, menguras atau mengganti fuel pump yang ada pada MT25. Pertama kita buka kursi ini, masukin kunci, oke, buka kunci. Ini obeng bunga, obeng plus, kita buka. Jadi setelah kursi ini kebuka, kita buka dua buah baut ini dan di sini. Oke, mau setelah baut kebuka, tinggal ditarik aja, agak dipaksa sedikit. Up, nah udah. Sekarang buka dua buah baut kursi ini, kursi depan ini, satu dan ini dengan kunci 8, kunci pas. Pos. Kemudian kita tarik, angkat kursi, tarik ke belakang, udah lepas sehingga kita bisa mengakses baut-baut ini. Baut-baut ini dan yang ini. Oke, selanjutnya kita akan melepas cover yang di samping ini, baut ini satu dan ini, kemudian cover kondom tangki ini. Oke. Cover samping di sini kita buka dengan kunci L. Ada dua buah baut, yang ini dan yang ini. Setelah dua buah baut ini kebuka, ditarik pelan-pelan agak dirasa-rasa plak gitu. Kemudian untuk cover yang ini, corong hood ini, ada baut di sini, kita buka. Setelah satu baut di sini kebuka, membuka hood ini kita rasa-rasa depan maju mundur. Nah, udah. Jadi ada konektornya seperti ini klipnya. Jadi maju mundur, tarik ke depan. Jadi hal yang sama cover samping di sini kita lakukan yang samping di kiri juga. Kita buka. Setelah cover samping sini, kiri dan kanan kebuka, sekarang kita buka tangki, buka dulu dengan kunci L, kemudian yang ini, kunci pas di sini kunci 10. Setelah kita membuka kunci L yang ada tadi di sini, baut, kemudian yang dua buah di sini, sekarang buka lagi ini, kunci obeng plus, dan juga obeng plus di sini dua buah, yang ini dan yang ini. Kemudian di sebelah sini, sebelah kiri juga ada. Setelah ini kebuka, baru kita tarik kondomnya ke atas dengan digoyang-goyang. Oke, sekarang setelah baut tadi lepas, kita sekarang membuka cover tangki atau kondom tangki, kita tarik. Nah, udah tarik ke atas. Kemudian ada dua baut di sini yang nempel ke tangki, dua baut ini kita buka. Pakai kunci 10. Oke, setelah kebuka baut-baut tadi, kita angkat tangki, kita miringin seperti ini. Oke. Di sini ada konektor overflow tumpahan dan konektor penguapan yang akan kita cabut, lepaskan seperti ini. Kita cabut dua buah ini. Kemudian ini untuk fuel pump, kita buka dan saluran bensin kita buka dengan menekan tombol ini. Ada semacam button ya yang ditekan. Oke, kita buka. Nah, udah kebuka, tinggal ini. Nah, seperti ini membukanya, ditekan ada bagian di sini kanan kiri. Ya, kita tekan dan dihadapkan ke atas dan ini nggak akan tumpah karena fuel pump mengunci di dalam mekanismenya. Kemudian buka hose yang ini dua buah di sini. Jadi ini udah kebuka dua buah hose overflow tangki yang karet ini. Kemudian saluran bensin, BBM, dan juga ini kabel untuk fuel pump. Udah selesai, udah kita bisa angkat. Oke, setelah tangki terbuka, bisa kita lakukan pertama membersihkan busi atau ngecek busi. Kita tarik. Ya. Dan pakai kunci busi untuk meraihnya ke dalam dan dibuka. Kemudian apabila kita mau membuka atau membersihkan filter udara yang di kotak ini, tinggal dibuka karet ini dengan kunci plus, buka nanti karetnya. Kemudian buka konektor hose yang ada di bawah sini. Kemudian nantinya Anda juga bisa ngambil dari sini samping. Ya, bisa kita keluarkan cartridge-nya filter udara. Oke, jadi demikianlah pemirsa bagaimana untuk membuka tangki Yamaha MT25. Tidak begitu susah, tapi memang perlu proses, ada urutannya demi bisa menjangkau area-area yang ingin kita fokus atau perbaiki seperti busi, membersihkan tangki fuel pump,
atau juga membersihkan debu-debu. Ya, begitu banyak debu, padahal ini 2 bulan lalu masih saya bersihkan, cukup banyak lagi ya debu-debu seperti ini. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat selalu.